Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kidimi dan kita masih membahas tentang view SIRI dengan Laravel. Nah, kali ini saya uh, masih tetap membahas tentang uh, Axios karena di video sebelumnya kita sudah membahas Axios untuk uh, tambah data lalu Axios untuk uh, tampil semua data. Nah, pada Kali ini kita akan coba nanti eh, bahas untuk Axios eh, update data yang nanti kita akan gunakan eh, metode PUT. Oke, okay. di sini saya masih ngelanjutin atau menggunakan eh, project yang kemarin, eh, project di video sebelumnya. Maksud saya, eh, kalau kita lihat di video sebelumnya seperti ini ya. Nah, nanti kita akan tambah tombol edit di sini lalu dengan tombol edit tersebut data akan ditampilkan terlebih dahulu di sebuah form nah itu nanti kita akan menggunakan uh, access gate ya karena untuk menampilkan itu kan kita harus mencari datanya terlebih dahulu di server nanti kalau ada uh, lalu ditampilkan ya seperti itu ya nah lalu nanti setelah ditampilkan kita ubah dan kita klik tombol uh, update dan itu akan menggunakan uh, access put untuk mengubah data atau mengupdate data jadi ada dua access metode nantinya get untuk mencari datanya akan diubah lalu nanti uh, put digunakan untuk metode untuk mengubah datanya. Oke okay, kita coba langsung ya. Nah untuk nya itu nanti kita pakai aja yang add ini ya. Uh, kita ambil aja yang add ini. Oke okay, kita coba ya. Saya save as di sini. Nah di sini saya uh, ganti misalnya edit. To do. nah seperti ini ya kita benerin sedikit ya e, ini misalnya e, edit kegiatan nah boleh ini e, kita deret-deret aja dulu biar kita bersihkan dulu nanti kita copy aja di add ya karena sama kan nah ini kita coba bersihkan supaya tidak pusing ya dengan perintah yang sudah ada nah ini Oke, okay, seperti ini. Nah, sekarang kita kembali ke sini ya, teman-teman ya, kembali ke sotodu ini. Di sini nanti kan ada mana tadi ya? Ada tombol edit ya. Oke, okay, ini kita pakai tombol yaitu button ya, teman-teman seperti ini. Oke, okay, editnya di di sini ya nah seperti ini nanti kita coba buat uh, class misalnya untuk edit itu kita kasih uh, bikinnya green ya ini misalnya saja ya uh, nanti ini bebas ya nah seperti ini nanti teman-teman bisa lihat oke okay, ya uh, nanti kita kasih rounded ya supaya nanti uh, ini ya, lalu uh, tulisannya kita kecil aja nih, x uh, x extra small ya, extra small seperti ini. Nah tuh ya, hanya saja tulisannya nanti kita warnain uh, putih, oke okay, seperti ini, oke okay, uh, dan kita kasih px nya uh, 2 py nya satu misalnya seperti ini padding ya oke nah ini edit ya oke kalau ini kekecilan nanti e, bisa e, sm misalnya small ya kalau tadi kan extra small ya nah seperti ini ya atau ya bebas lah nanti ya teman-temannya mau pilih yang mana ya oke nah sekarang ini submit yang belum ada ya nggak e, apa-apa kita coba buang aja dulu Nah, seperti ini ya. Oke, ini eh, karena belum ada ya. Karena tadi kan kita hapus semua ya. Di modelnya ya. Oke, datanya. Blok data kita hapus ya. Oke, nah seperti ini. Nah, sekarang dengan kita klik tombol edit ini. Nanti dia akan ditampilkan yang ini tadi. ya. Oke, ini kita gunakan... Eh, button ya Mbak, Adi kita nanti gunakan event click nih. Event click nanti dia akan manggil, misalnya, manggil method search, search apa nih, search to do ya. Nah, nanti yang dicari itu berdasarkan ID. Nah, di kan sudah ada nih ID ya, uh, item titik ID. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ya, jadi uh, ini enggak usah pusing ya ini otomatis muncul ya teman-teman jadi kita kopikan ini ini sebetulnya cuman kayak bantu saja ya cuman apa istilahnya itu keterangan saja tuh nanti kalau kita coba delete ya nah tuh yang enggak ada sebetulnya dia ya oke di sini saya copy nah tuh ya ini saya hapus ya oke sekarang kita coba eh, Uh, ini ya, setuju ini ya, setuju ini berarti dia adalah sebuah metode. Ya, kita letakkan di sini nih. Nah, nih. nanti dia ada selected uh, id-nya, kan? Gitu ya, kita coba dulu pakai let ya. Uh, selected to do nya selected ID itu betul nggak ya yang dipilih? Ya, oke, okay, kita coba nih. Nah, ini satu ya, ID-nya ya, kalau yang ini nanti oh dua oke sudah betul ya nah sekarang eh, kita coba ya nah berarti ini eh, saya buat atau oh, saya biarkan dulu ya saya ke main dulu ya teman-teman ini -teman. saya mau mengkonfigurasi rootnya ya oke di sini kita tambah nih ya kita tambah seperti ini nih eh, name namanya nanti adalah Uh, ini sudah saya jelaskan ya, tentang routing ini ya, teman-teman. Nanti kalau bingung, silahkan lihat di video video tentang view CLI, CLI yang judulnya tentang routing ya, routing uh, pada view CLI ya. Oke, okay, nah nanti ini petnya ya, uh, petnya nanti saya buat edit, eh, uh, to do, lalu nanti dia akan memanggil komponen edit. Nah, ini belum ada nih komponen uh, edit kita coba tambahin import uh, edit to do um, uh, components uh, edit to do ya seperti ini ya oke okay, nah ini nanti komponen uh, uh, edit to do nah seperti itu nah hanya saja teman-teman jadi -teman, ini uh, pakai parameter ya jadi uh, untuk router, untuk routing dengan parameter juga sudah pernah saya jelaskan di play playlist PUCLA. nanti Teman-teman cari aja ya. Nah nanti dia kalau pakai uh, parameter seperti ini, misalnya yang menjadi parameternya adalah to do ID misalnya, ya seperti ini ya. Lalu di sini kita tambahkan props supaya nanti dia menggunakan konsep props ya. Nah seperti ini, true ya. Oke. Okay. Nah kita sudah buat ya sehingga nanti di show to do ini ya teman-teman kita sudah bisa config nih kita pakai ini nih eh, kita pakai this ya eh, kita pakai router ya kita pakai push nah nih di sini saya akan menggunakan memanggil nama ya name seperti ini nah name nya apa ini tadi nih di di sini tadi nih edit to do. Nah ini ya edit duduk hanya saja dia punya parameter ya teman-teman ya parameter params ini oke seperti ini yang jadi parameternya tuh ini nih tudu id ya e, tudu id dimana nanti dia akan ngambil nilai e, selected id ini sebagai nilainya ya seperti itu ya oke ini sudah cukup nih kita coba ya kita coba bisa nggak dia ke di sini oke sudah ini sudah ke edit kegiatan ya kalau teman-teman lihat nih satu nih ID nya ya oke kalau kita coba lihat nah ini sudah dua ya sudah betul ya jadi dia sudah uh, membawa parameter tinggal bagaimana menampilkan di sini nah seperti saya bilang tadi ini akan kita gunakan access uh, get ya teman-teman ya oke berarti nanti itu di edit to do ini nih ya nah di sini kita tambahkan script script ya oke ini ya berarti saya import nya ya import uh, axis oke nah seperti ini ya teman-teman ya nah kita akan buat methods di sini ya methods nanti uh, whatever nama metodenya Misalnya, search, uh, find, find to do misalnya, find to do Oke, okay, uh, selain itu kita harus tambahkan props ya Tadi karena kita gunakan props kan Jadi, uh, parameter ini kita terima dengan konsep props ya Nah, untuk props itu sendiri sebetulnya sudah pernah saya jelaskan juga di video saya tentang cli Nanti uh, cari aja judulnya tentang props ya itu tentang komunikasi data antara uh, parent sama childnya ya gitu ya oke sekarang kita coba uh, Props nah ini nah ini yang jadi props itu kan ini tadi ya nah ini ya kita copy di sini oke seperti ini nah seperti ini ya ini seperti ini jadi oke jadi uh, saya akan pakai yes Oke, okay, seperti ini. Nah, dia pakai gate ya. Oke. Okay. Nah, gate-nya itu jadi uh, dia akan gunakan yang ini nih. Uh, ini Laravel untuk API-nya. Sudah saya jelaskan juga di playlist tentang RAS API menggunakan Laravel 9. Nanti teman-teman lihat saja di channel Kidimi ya. Nah, nanti uh, dia akan menggunakan yang so ya, so nah ini untuk mengambil data tunggal ya. Kalau ini kan untuk menampilkan semua data di indeks ini ya. All ya. Kalau untuk melakukan pencarian data tunggal berdasarkan ID nanti yang ini. ya Oke, okay, kalau kita coba lihat ya, teman-teman kita sudah coba di Postman. Ya, misalnya ini so. Ya. So to do. Oke. Okay. Oh, sorry, select ya. Nah ini misalnya ID ID satu ya kita akan cari ya. Nah ini dia kan dia dapat nih. Jadi URL nya seperti ini kita copy aja ya. Kita kopikan saja ini. Oke kita pastekan di sini nih. Nah hanya saja nanti ID nya kan pasti dinamis ya enggak seperti itu ya teman-teman. Jadi cukup kita kontak aja nanti di sini di yang ini nih ya do ID ini Tuduh 7 id, nah itu ya, lalu, e, kalau kita ini dan ya, dan seperti ini response, response, ya, nanti kalau teman-teman lihat di laravel kan ya, dia nanti akan men mengirimkan statusnya true kalau dia ketemu, ya lalu nanti datanya apa ya gitu ya yang kita cari tadi ya oke jadi eh, kita coba konsol titik log res eh, response ya titik data nah seperti ini ya oh ini nggak usah nih ya teman-teman kita hapus saja oke sekarang kita coba Oke ini lagi di compile ya. Oke, nah sekarang kita coba ya uh, home terlebih dahulu kita coba di inspect. Oh uh, sorry, uh, ini tidak akan jalan dia karena dia di dalam method, dia harus dijalankan otomatis yaitu kita letakkan dia di dia di apa uh, lab cycle salah satunya adalah create nah seperti ini lab cycle ya. Uh, jadi kita panggil nih uh, this uh, find to do metodenya. Oke. Okay. Jadi uh, ini salah satu metode lab cycle ya. Jadi dia itu ada mounted, ada create ya. Nah, nanti teman-teman lihat saja di video saya tentang Vue GS kalau nggak salah ya. Di situ saya pernah menjelaskan tentang lab cycle di sebuah Vue GS ya. Oke, okay, kita coba saja uh, di konsol ya. Nah, kita coba home ini, eh, kita coba ini, kita ambil, nah ini sudah ketemu nih, ya, statusnya true, lalu dat, id 1 kan, nah ini datanya nih, datanya tas 1 ya, kalau kita coba home lagi, ini, nah nanti kan beda lagi nih, yang ini id 2 kan, nah itu menandakan dia sudah ketemu ya. Oke, okay, uh, jadi dia itu nanti di data ya, di data itu sendiri nanti ada data lagi karena di sini kan dia datanya disimpan dalam dalam data gitu ya. Oke, okay, dalam uh, key data ya. Nah, makanya nanti kita buat seperti ini nih. Oke, okay, kita coba uh, buat sebuah sebuah blok data. Ya teman ya Nah di sini kita akan coba buat uh, return sebuah dua buah variabel, uh, misalnya uh, edited uh, edited apa title uh, title yang pertama kita kosong seperti ini, lalu edited uh, description ya nah seperti ini oke okay. nah nanti kalau dia ketemu ya kita akan letakkan uh, this uh, edit tadi edit title nah ini kita letakkan response titik data nanti uh, response titik data ini dia akan ngambil yang ini nih uh, json ini status sama data ya di dalam kan ada data tuh ya nih ini ada key data lagi ya jadi kita di sini eh uh, data. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Uh, title. Title. Nah, ini title ya. Uh, kita coba ini jadikan eh uh, p model ya, masalah p model saya jelaskan sudah saya jelaskan juga di view ya. Oke, okay, di sini tadi kan eh uh, edited Title ya, oke okay, yang ini, ini kita coba nih. Uh, nah ini sudah muncul ya, jadi title sudah muncul. Uh, nah ini tas satu ya, uh, tas 2 gitu ya. Oke, okay. begitu juga nanti ini uh, untuk untuk yang ini uh, P model, uh, edited description ya, yang kita buat tadi ya di sini ya. Oke, okay, tinggal, nah ini this uh, edited description uh, response uh, data data uh, des uh, sorry ini description ya teman-teman ya des ini harus sama seperti apa harus sama seperti ini di sini nih, di dalam tablenya description ya. Oke, okay, this Nah, seperti ini kita coba. Nah, itu sudah muncul ya. Jadi ini tas 1, tas 1. Kebetulan sama ya karena di sini tas 1, tas 1, tas 2, tas 2. Oke. Okay. Nah, satu lagi eh, saya lupa untuk eh, is done-nya itu ya, teman-teman ya, is done. Nah, ini saya copy in aja nih yang ini ya. Is done -nya itu pakai uh, checkbox ya. Jadi input uh, tipe checkbox. Eh sorry, tipe checkbox ya. Nah ini ya. Uh, di sini nanti ada label ya. Uh, misalnya done labelnya ya. Kita buat misalnya di sini for Namanya misalnya is done untuk ID di sini ya, I, uh, sorry ID is done seperti ini ya. Oke ini uh, kita bisa pakai flex yang saya nah, gap. Ini tentang Tailwind ya, teman-teman ya. Karena saya menggunakan framework. Nah tuh ya. E, kalau kita lihat ya teman-teman, e, kalau yang ini kan dia memang belum ya, jadi nggak ada ya. Tapi kalau yang ini kan harusnya dia tercheck list ya, istilahnya ini ya. Oke, itu nanti kita pakai P model juga, sama nih P model untuk istan juga, e, P model untuk checkbox juga sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi teman-teman cari aja di tentang VueJS ya. Oke, VueCLA ya tepatnya ya. Nah misalnya ini saya kasih nama edited. Uh, edited. Apa ya? Uh, is done misalnya ya. Nah, di sini nanti uh, kita Nah, cuman ini kan force. Nah, seperti itu. Ya, teman-teman ya. Nah, hanya saja uh, ini kan dia mainnya 01 bukan true force ya. Oke, okay. jadi kalau kita buat seperti ini misalnya this Oh, ini batas saya penuh nih. Saya cabut ya. Uh, this uh, edited is done. Ya, kita coba response titik data. Titik data, uh, kalau nama sini kan is done. Ya, uh, is done. Nah, seperti ini, itu kan agak beda nih, karena konsepnya sini kan dia mainnya true false ya untuk checklist itu untuk ter, uh, untuk checklist nanti dia true untuk tidak ter checklist nanti dia false ya hanya saja di database kita dia di table kita dia 01 satu bisa ya kita coba ya di home misalnya nggak oh, bisa ya nggak checklist ya jadi gini uh, kita buat dia pakai pakai condition ternary ya, kalau dia satu nanti dia jadi true, ya. Nanti kalau tidak satu ya dia jadi dia jadi false, nah seperti itu, ya. Nah tuh ya teman-temannya jadi eh, tidak ter-checklist ya karena memang statusnya belum selesai. Nah dia terceklist ya. Oke, okay. nah kita sudah sukses menampilkan ya. Uh, edit kegiatan di sini uh, nanti di sini ada tombolnya itu bukan tambah ya uh, misalnya kita buat update ya seperti ini ya teman-teman ya nah tinggal kalau seandainya kita edit ya dia berubah datanya ya misalnya ini jadi tas uh, edited misalnya nanti dia berubah nah itu kita nanti akan memakai axios update axios uh, put ya kita coba oke okay. Oke okay, berarti nanti di sini ya teman-teman. Nah di sini ada ada it atau submit data bolehlah ya, sama aja submit nama metodenya ya submit data misalnya. Nah seperti itu ya. Nanti submit data ini dia akan panggil metode di sini ya. Nah ini ya. Uh, kita coba dulu ya, alert misalnya uh, submit. Submitted, apakah jalan ini? Metode ya, yeah, kita coba. Oke, okay, sudah jalan ya, metode ya. Oke, okay, nah sekarang kita pakai access lagi nih. Nggak usah kita import lagi karena sudah ada access-nya. Jadi, eh, uh, access di sini kita pakai put. Nah, ini ya, kita pakai put ya. Jadi untuk update data itu kalau kita lihat di sini sudah kita coba ya nanti teman-teman lihat lagi di tentang laravel semilam tentang API ya nanti dia seperti ini nih ya jadi kita ambil nih tuh ya tuh sama ya sama seperti ini ya oke jadi e, cuman dia pakai put aja nah jadi di sini sama nih this uh, to do ID nah cuma bedanya kalau kita lihat di sini kan dia nya kan harus ada apa gitu ya ada banyak seperti ini ya kalau kita coba di postman ya uh, tetapi kalau kita pakai uh, Axios kita abaikan aja gitu ya karena dia secara otomatis sudah diatur oleh Axios nya ya nah di sini dan uh, sorry belum selesai di sini ada Nah, ini dia. Nih, ini harus sama dengan yang di sini, ya. Harus sama dengan yang di sini. Title description is done, ya. Jadi, ada tiga uh, title. Title itu nanti yang ini, ya. Uh, ini, ya, karena kita sudah uh, koneksikan ke V model ini. Begitu juga dengan edit description, sudah kita koneksikan di sini begitu juga dengan edit editistan ya sudah kita koneksikan di sini jadi uh, untuk title itu nanti this edited uh, title oke okay. untuk uh, description jadi sekali lagi teman-teman ini harus sama dengan yang di tabelnya ya nama filenya atau nama kolomnya ya nah di sini uh, edited description nah kalau nggak salah ya nanti to force itu kalau di sini nanti akan dikonversi menjadi 01 jadi enggak kita bisa langsung ya jadi di sini uh, is is apa ya is underscore done ya is underscore done itu nanti this edited eh uh, is done nah seperti ini ya lalu nanti di sini kita kasih then ya eh uh, res eh uh, response Responses ya, oke-oke. Okay. Okay. Uh, kalau kita lihat, ya, teman-teman, apa yang dia kembalikan kalau dia sukses? Update, nah, ini, ini. bukan hanya sukses ya. Kalau saat di sini ada validasinya juga, teman-teman, ya, ya. Kalau title sama description kita kosongkan, itu nanti ada validasi, ya. Oke, okay, berarti nanti di sini bukan hanya bukan hanya dan nanti akan dijalankan. Nanti di sini ada juga catch yang dijalankan. Nah, di sini. Ini adalah errornya nih, ya. Oke, okay, jadi ada dua blok ya. Oke, okay, jadi kita buat ini aja nih karena dia akan membalikan eh uh, true false, ya. Dan sini ada uh, kalau dia sukses nanti ada kalau dia gagal false. Nanti maksudnya apa? Kalau dia sukses nanti True, message nya seperti ini ya dan beda-beda nih ini 400 ini 200 ya oke okay, uh, kita coba buat dua seperti ini ya jadi kita coba nih uh, di sini saya akan buat sebuah variable, uh, variable mapping ya uh, misalnya result ya dimana nanti di dalamnya ada status sama message jadi strukturnya kita samakan kayak ini ada status ada message ya karena sini kan ada status, ada message untuk dia force, untuk dia true juga ada status, ada message. Jadi kita buat sebuah variabel yang sifatnya seperti itu ya. Oke, eh, di sini status, jadi kita buat force defaultnya. Nah, ini, message nya nanti, eh, message kita kosongkan aja. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman ya. Oke, ini response selalu ini ya. Kita coba delete aja ya. Oke, nah kalau dia sukses ya. Nanti this result ya sama dengan nah statusnya itu nanti status ya. Seperti ini tadi. Eh, seperti ini tadi ya teman-teman ya. Respon data ya. Respon data cuman di sini oke, okay, status ya, bukan data ya. Jadi di sini nanti eh, response Titik data. Titik status ya. Oke. Kalau dia message nya nanti. Ini ya. Uh, response. Uh, titik data. Titik ini apa nih. Uh, message ya. Ah, sorry. Kalau dia sukses ya. Message ya. Uh, message. Nah seperti ini. Oke ini bukan sama dengan. Sorry teman-teman ya. Jadi dia. Uh, Oke, okay. oke okay, seperti ini. Nah kalau dia error nanti uh, this result ya seperti ini teman-teman. Ini pernah saya jelaskan ya di uh, tambah data, ya nanti teman-teman bisa lihat saja ya uh, status. Nah dia uh, di depannya ada kata-kata error, lalu response, ya lalu ada data. Nah ini status baru ya seperti ini nah kalau dia gagal nanti message ya eh, error ada response ada data baru dia message untuk mengambil nilai yang ini nih message ini ya oke okay. oke okay, karena kita nanti validasinya adalah title sama description nanti ada ada subnya lagi ya yaitu title sama description ya oke okay, seperti itu ya teman, -teman ya. oke okay, nah sekarang Uh, kalau kita coba ya, kita coba. Jadi di sini, uh, di sini saya akan buat sebuah dip, ya. Nah, sebuah dip. Ini PIP. ya. Jadi ini nanti dia akan ngambil nilai status ini ya, status ini ya. Jadi uh, status dia akan menampilkan status titik. eh, uh, sorry, resal ya result titik kalau dia true ya dia akan tampilkan message nah ini uh, interpolation uh, result lalu uh, message nah seperti ini ya oke okay, kita coba nih uh, misalnya ini saya saya pilih home dulu ini ya kita edit ya misalnya Edited saya tambahkan gitu aja ya Nah nih, update data Tuduh berhasil ya Oke okay, berarti kita sudah Sukses nih uh, Ini bisa kita kasih Misalnya Class ya uh, Misalnya kita kasih bg Green Misalnya warnanya 600 Misalnya gitu ya Lalu ada PX3 uh, Uh, 2 dua uh, rounded misalnya uh, shadow Misalnya gitu ya oke okay, kita coba lagi ini misalnya ini saya tambahkan edited juga nih edited misalnya nah nih ya oke okay, misalnya ini uh, max kalau salah ya kita coba ya nah nih ya. Eh teksnya misalnya white. Seperti ini ya. Nah, oke. Okay. Update data to do berhasil ya. Jadi kalau teman-teman lihat nanti di sini sudah edited, edited ya. Nah, kalau seandainya dia ada gagal nih, misalnya di sini saya kosongkan ya. nih. tidak boleh kosong. Nah, itu nggak muncul apa-apa ya. Nah itu nanti muncul di sini nih ya oke nah jadi di sini sama kayak tambah ya teman-teman jadi saya buat uh, di sini ada jadi di sini ada kayak uh, dip ya dip nah seperti ini ya nah cuman dia akan muncul uh, pip kalau nilainya nanti uh, tidak true ya jadi result ada tanda true. berarti not true ya status, nah, eh, sorry. Eh, status seperti itu, maka dia akan eh, spend ya. Nah, karena dia itu kan ada title sama description ya, dia kembalikan di message itu ya teman-teman ya. Maka nanti di sini kita gunakan eh, before ya, eh, result ya, eh, message. Nah ini untuk title ya. Oke, karena kan ini teman-teman lihat ini nanti dalam bentuk array ini. Ya, dia itu dalam bentuk array ya untuk yang ini ya. Bisa jadi nanti kan e, satu title e, untuk title ini validasinya bukan hanya required misalnya e, minimal panjangnya atau maksimal panjangnya kan seperti itu ya. Jadi bisa juga kita validasikan ya dan sebagainya. Jadi dia dalam bentuk array, maka nanti kita looping di sini. Ya, kita looping di sini misalnya e, di sini saya tambahkan e, minimalnya nih misalnya di sini ya eh, minimal misalnya tiga digit gitu ya required tapi dia 3 digit gitu ya nah itu jadi kalau uh, itu juga jadi dia akan muncul kan, gitu ya jadi bukan hanya satu jadi dia dalam array seperti itu ya oke ini bukan seperti ini sorry di command aja ya teman-teman ya nah seperti ini kita coba ya kita coba jadi di sini dia dalam array maka kita uh, looping. Nah, di sini nanti uh, sifat pipor ini nanti bisa teman-teman lihat di video saya tentang looping di pugs ya. Misalnya ini error uh, title nih. Lalu ini ada IDX ya. Karena kita butuh IDX ini untuk ini nih. key-nya ya. Karena kalau dia looping butuh key yang sifatnya unik, makanya IDX ini lah kita gunakan. Nah, di sini nanti uh, kita iteration ya. Uh, resal, uh, Sorry bukan resal lagi, tapi error title ini kita ambil ya teman ya. Error title, nah seperti ini kita coba ya. Kita coba misalnya ini kita buang nih. Kan dia required. Nah nih, the title field is required. Kalau saya buat w. Nah, the title must be at least three characters ya. Oke, okay. ini kebetulan dia hanya muncul satu-satu ya. Bisa jadi nanti dua-duanya bisa berjalan bersamaan kan gitu kan. Oke, okay. maksud saya seperti itu ya. Uh, jadi, di sini bisa kita buatkan kelas, uh, misalnya uh, BG red, misalnya warnanya uh, 800, ini bebas ya, uh, misalnya teksnya extra small, misalnya gitu ya, uh, PX-nya dua, misalnya gitu ya. Oke, okay. kita coba nih, misalnya ini kita buang ya, nah. Tuh. Oh ya, saya buat rounded misalnya. Ini saya buat ke bawah aja nih, biar ada, biar kelihatan ya. lalu teksnya misalnya saya buat di sini aja nih. Uh, teksnya white misalnya gitu. Oke, kita coba. Ini saya buat, saya buang lagi ya. Nah tuh, wah kekecilannya, jangan extra small ya, mungkin small aja ya. Oke, okay, kita buang lagi. Nah, tuh ya. rounded mungkin kita large ya. Nah, seperti ini. Supaya dia melengkung. Nah, seperti ini ya. Oke. Okay. Nah, eh ini bisa kita copy ya, teman-teman ya, karena sama saja untuk yang description ini ya, teman-teman ya. Nah, tuh. Cuman ini, uh, ini betul. salah status. Ini sudah betul. Nah, tak, tapi ini kita coba ganti uh, error, misalnya, description. Nah, ini kita ganti description, ya. Oke, ini jadi kita buang. Oke, dia juga muncul, ya. Ini kita buang, nih Oke, okay, kita sudah sukses uh, untuk update data ya. Jadi kita coba nih, ya. Ini saya done update, update data sudah berhasil. Kita lihat, jadi dia sudah done juga ya. Kalau ini saya edit misalnya, uh, task dua uh, updated misalnya. Ini saya tambah updated, update data sudah berhasil. Kita lihat update. Nah nih, tas 2 updated, tas 2 updated ya. Oke, okay, kita sudah sukses membuat atau mencoba axios put ya, teman-teman ya. Jadi eh di sini kita menggunakan dua axios, Yang pertama itu untuk get, ini dalam rangka mencari data yang akan di update. Lalu nanti kita gunakan put. Nah, ini digunakan untuk eh, mengubah data ya, teman-teman ya. Jadi, dalam kasus ini kita menggunakan dua metode eksis. Oke, itu saja, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.